Salam sejahtera. Edben sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini, dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Bell minta beri peluang bakat baharu kenal industri. Kuala Lumpur, sebagai artis senior dan berpengalaman luas, Bell 43 berpendapat bakat baharu perlu diberi ruang membiasakan diri dengan seelok belok pentas. Lakonan tempatan. Pemenang trofi bintang paling popular Anugerah Bintang Popular Bah dalam kurungan ABPBH ke-35 ini anggap masih ada pelakon baharu, tidak tahu sama ada perlakuan atau sikap mereka bertentangan dengan budaya kerja. Mereka baru masuk dalam bidang lakonan, jadi kadang-kadang mereka tidak tahu berperangai seperti diva atau ada yang buat perangai tidak betul. Kalau ada dalam kalangan mereka meminta bayaran mahal, mungkin itu disebabkan sudah berduit atau ada buat kerja lain di luar. Jadi, pemikiran harga mereka begitu. Mereka sebenarnya bukan tahu sangat perkara ini. Jadi, tidak perlu marah pun. Kadang-kadang ada yang cakap artis baru besar kepala. Tetapi mereka sebenarnya tidak tahu apa dibuat itu salah. Jadi, kalau ada pelakon baru buat hal kepada saya faham sebab mereka baru lagi dalam bidang ini. Tapi kalau pelakon lama yang buat, memang kena lah. Katanya dalam ditemui pada sidang media Home of Kids di Ibu Negara Selasa lalu. Bell mengaku kehadiran pelakon baru yang berbakat dan mempunyai rupah paras menawan lebih senang mendapat perhatian. Bagaimanapun, Bell bersyukur masih diterima ramai, biarpun sudah bertapak hampir 40 tahun dalam industri lakonan tempatan. Pelakon baru ini lebih mudah untuk mendapat perhatian ramai, sebab mungkin dia ada rupa paras elok atau bagus dalam lakonan. Jadi, perhatian itu lebih senang tertumpu kepada mereka jika saya yang sudah lama dalam bidang ini. Mungkin sambutan itu tidaklah seperti mereka.